Mau pakai mikrofon kondenser kayak gini ataupun mikrofon wireless kayak gini tergantung selera dan juga teman-teman mau ngonten di mana. Nah, kalau mau ngonten di luar ruangan, saran saya mendingan pakai mikrofon wireless Mixio T11 ini. Karena dengan mikrofon ini enak banget teman-teman ketika dibawa keluar ruangan ataupun kita ngonten di outdoor, karena dia ukurannya mini banget ya. Charging case-nya hanya seukuran ini aja dan mikrofonnya cuma seukuran uang koin ya, segini. Bener-bener mini, dan dia cara penggunaannya juga mudah ya. Dia menggunakan magnet seperti ini, jadi mau ditempel aja di baju kayak gini bisa ya, atau mau dijepit juga bisa karena dia juga ada jepitannya. Dan yang spesialnya lagi, dia udah punya kalung kayak gini teman-teman, jadi kalau misalnya mau dipakai buat dijadikan sebagai kalung juga bisa. Nah, tinggal ini si penjepitnya tinggal dilepas aja, kemudian kita tinggal pasang kayak gini. Nah, seperti ini aja ya. Dan di bagian belakangnya ini udah ada pengatur buat tinggi rendahnya atau panjang pendeknya kalung yang dipakai nanti ya, seperti ini. Tuh, ini mudah banget cara penggunaannya. Dan untuk receivernya, teman-teman jangan sampai salah pilih. Nanti pada saat check out, bisa pilih yang tipe Type-C ataupun tipe Lightning ya. Kalau tipe Type-C, ini cocok buat iPhone 15 dan juga Android. Untuk tipe Lightning, teman-teman bisa gunakan untuk iPhone 14 ke bawah. Dan ini harganya lagi promo, teman-teman ya. Biasanya, mikrofon sebagus ini dijual harganya 500 ribuan ke atas ya. Untuk di video ini dan di live streaming saya, ini harganya cuma 400 ribuan aja. Dan untuk kualitasnya ini udah oke banget ya. Dia punya fitur noise reduction, di mana fitur ini bisa meredam suara bising yang ada di sekitar kita. Nah, nanti video ataupun konten kita akan terdengar lebih jernih dan juga lebih bersih tanpa ada gangguan-gangguan bising yang lainnya, kayak suara kendaraan, suara angin, suara ombak, kemudian suara kerumunan orang, itu akan diredam dengan baik. Nah, langsung aja check out di logo keranjang di bawah ini atau bisa join live streaming sekarang juga.